Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang dihormati pengurusi surau Evok yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya di surau yang mulia ini, di negeri yang mulia ini, dengan harapan insyaAllah silaturahmi ini berkekalan dan ada insyaAllah takrar pengulangan yang lagi. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan syafaat uzma baginda kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya diminta dari pihak surau dan juga penganjur untuk bersama-sama berhadapan atau kita memperingati hari kemerdekaan kita yang insya-Allah akan berlangsung pada 31 Ogos yang akan berlangsung pada minggu hadapan atau minggu ini. Dan untuk memperingati kemerdekaan ini, maka perlu untuk pentingnya kita mengulas tentang kemerdekaan di dalam Al-Quran dan Sunnah atau pandangan Islam itu sendiri, bagaimana menilai atau menganggap pentingnya kemerdekaan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum membahas tentang kemerdekaan, kenapa kita ada istilah kemerdekaan, Independence Day? Jadi dia berasal dari perkataan bahasa Inggeris Independence Day, hari kemerdekaan. Of course kalau kita lihat sejarah, Independence Day adalah berawal daripada kisah di mana bagaimana nasionalis orang-orang Amerika yang berhasil mengalahkan British dan meraih Declaration of Independence. Declaration of Independence yang mereka mendapatkan pengiktirafan sebagai negara yang merdeka, yang bebas, yang tidak lagi dikongkong, dikuasai oleh penjajah yang pada waktu itu British. Dan ia tidak berlaku hanya bagi orang yang ada di Amerika. Kalau kita lihat penjajahan ini, dia asal-usul bermula dari sejarah Islam, sejarah kegelapan Islam. Maksudnya, dark ages that happened to the Muslim. Suatu keadaan sejarah pahit yang berlaku bagi orang Islam. Kenapa? Jadi di zaman para sahabat, lepas sahabat, para tabi'in, tabi'in, Islam menjadi sebuah golden ages. Dinasti Islam yang besar, yang kuat, yang menjadi arus pemimpin kepada kemajuan teknologi, pendidikan, ekonomi, militeri, kekuasaan, semuanya dipegang oleh orang Islam. Bahkan dunia barat pada waktu itu dikenal sebagai Dark Ages, dunia kegelapan. Mereka tak kenal kebersihan, mereka kotor, mereka baru nak belajar tentang tamadun. Mereka terpaksa menghantar rahib-rahib yang berpura-pura menjadi orang Islam untuk menuntut di universiti-universiti Islam pada waktu itu. Pope Sylvester, dia sebenarnya Kristian, tapi dia berpura-pura menjadi Islam lalu masuk ke Fes Karawin, belajar di Universiti Al-Karawin misalannya pada waktu itu, untuk menuntut ilmu. Sampai macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, mengambil ilmu, membawanya kembali ke Eropah.
Jadi mereka terpaksa menghafal Quran, mereka terpaksa mempelajari bahasa Arab untuk mendapat akses pendidikan yang baik kerana mereka tidak memiliki education yang bagus. Akan tetapi Islam bila dia besar pada waktu itu kuat, golongan Kristian Katolik juga agak kuat pada waktu itu dengan fanatism dia, berusaha keras untuk melawan arus pengaruh Islam. Sejarah bermula di Andalusia. Kita tahu bahawa Islam masuk di Andalusia abad awal Islam. Abad awal Islam berarti sebelum tahun 100 lebih. Means 90 something Hijriah, Tariq bin Ziyad bersama pasukan Berber, Musa bin Nusair bersama Umayyad, orang Arab Berber bergandeng menjadi satu, masuk di Andalusia dengan bantuan penduduk asli Andalusia yang pada waktu itu mereka Kristian Katolik dan ada di kalangan mereka yang sudah menerima Islam, sendiri menjatuhkan atau mengeluarkan Kristian Gotik lain pada waktu itu dan terkeluar sehinggakan umat Islam menguasai separuh daripada Spanyol yang dipanggil sebagai tanah Andalusia. Dan Islam berkembang luas sampai di Andalusia ini terkenal sebagai tamadun yang boleh hidup coexistence macam kat Pulau Pinang ni, macam kat Malaysia tu hanya Pulau Pinang, Malaysia itu sendiri, iaitu di sana ketika itu ada golongan Kristian Katolik, ada golongan Yahudi dan orang Islam, dan orang Islam memerintah. So Islam pada asasnya tidak pernah mengajarkan kezaliman kepada orang yang bukan Islam. Saya beri contoh ketika Nabi Muhammad SAW masuk di Madinah, dia membuat, baginda membuat yang dipanggil dengan Piagam Madinah, The Chart of Madinah. Piagam Madinah tersebut dia ada akta-akta dia, ada pasal-pasal, 1, 2, 3, dia panggil bunut kan? Apa 1, 2, 3 syarat dia, macam mana bani ini, bani itu, apa hak dia, apa kewajipan dia, apa kewajipan orang Islam, apa larangan bagi orang Islam, apa kewajipan bagi orang yang bukan Islam, kaum Yahudi. Yahudi ini waktu itu bukan seorang tapi banyak. Bahkan ada di kalangan kaum Yahudi dipanggil sebagai ummatun, sebagai satu nation, in one nation, satu umat. Sampai macam tu. Bukan berarti mereka adalah Islam masuk syurga, bukan. Jadi cuma menganggap bahawa Bani Aus pada waktu itu adalah seperti umat Islam, means dia dapat hak seperti hak orang Islam. Dia memiliki hak seperti hak orang Islam dan kewajipan-kewajipan seperti orang Islam, seperti orang yang lain juga. Ini misalnya. So dah ada social contract yang kita panggil dengan coexistence. Ini tidak berlaku di negeri-negeri lain, di kalangan golongan Kristian, di bandar-bandar lain, kecuali di Andalusia. Jadi di Andalusia ini memang orang Kristian duduk bersama orang Islam, duduk dengan orang Yahudi, hidup coexistence, sama-sama membangun Andalusia. Akan tetapi musibah mula terjadi apabila gabungan daripada dua istana, iaitu istana Castilla dengan Aragon. Kita tahu Castilla Aragon, Castilla ini adalah Isabella, Aragon ini adalah Ferdinand. Dua ini bergabung menjadi satu yang akhirnya Isabella melakukan Reconquista. Reconquista ini adalah suatu perjalanan untuk merebut kembali Andalusia daripada orang Islam. Dan cara pada waktu itu adalah dengan taktik dia panggil batu api lah. Taktik batu api. Contoh dia, dia pakat dengan kerajaan Sevilla, Ishbilia. Ishbilia tu Sevilla bahasa Perancis, bahasa Spanyol dia. Dia pakat, kita baik dengan kau, kau jangan kacau, kami nak serang Cordoba. Contoh dia, Cordoba jatuh, tak dapat bantuan daripada Sevilla. Lepas tu dia pakat dengan Granada, aku nak jatuhkan Sevilla, aku bagi kau harta, bagi apa, tapi kau jangan tolong kawan kau dekat Sevilla. Okey,
jatuh Sevilla. Satu persatu bandar Islam diambil dan akhirnya sampailah di Granada. Di Granada atau Granada. Granada ni bahasa Arab dia Granada, bahasa Perancis Spanyol dia adalah Granada. Di ni bandar yang masya-Allah banyak masjid. Dia macam Fez, bandar besar, bukit cantik. Lepas tu dia ada istana dia dekat dalam Alhamra. Siapa yang pernah pergi di Granada ada Alhamra. Alhamra itu sebenarnya Alhamra, Qasrul Hamra. Iaitu istana merah. Yang menurut riwayat ketika itu tuan-tuan, kalaulah di siege 3 tahun tu boleh tahan. 3 tahun di siege itu boleh tahan. Makanannya sebab dia ada lorong-lorong rahsia kan, untuk macam-macam. Tapi kerana pada waktu itu raja dia lemah. Sultan Nasirid waktu itu, Amir Nasirid itu lemah. Jadi dia takut. Apa dia buat? Dia keluar dari istana, dia menyerah. Dia buat the Treaty of Granada tanpa satu titis darah. Means dia tak lindungi bandar dia, dia bagi dekat Isabella dengan syarat bagi dia izin lari balik ke Fez. Balik ke Morocco dengan selamat. Signature tangan diserahkanlah bandar Granada, dia pun kena buang. Lepas itu Treaty of Granada ni termasuk tercantum orang Islam berhak hidup bersama orang Kristian dalam keadaan aman dan lain-lain. Hanya bertahan 3 tahun, setelah itu Isabella dah bakar perjanjian tersebut. Mana-mana orang Islam yang tidak masuk Kristian, tidak murtad menjadi Katolik pada waktu itu akan dibunuh atau keluar daripada Andalusia. Maka keluarlah berbundung-bundung orang Islam dan orang Yahudi pada waktu itu pun kena buang daripada Andalusia. Bila benda ini terjadi, inilah pusat ataupun titik permulaan penjajahan berlaku di dunia Islam yang pada waktu itu berlaku bagi seluruh dunia Islam dan seluruh bumi bagi yang bukan milik Islam sekalipun. Kerana apa? Eropah sudah mula mengetahui cara untuk menguasai orang Islam, iaitu dengan taktik dipanggil dengan batu api. Ini taktik batu api. Dan yang kedua, mereka tahu untuk menguasai ekonomi. Once they control the economy, they will get the technology, they will get the knowledge, they will get everything. Mereka dah tahu perkara tersebut. Bila Andalusia diambil, maka terbukalah lautan menuju ke selatan Afrika. Sampailah mula penjajahan-penjajahan terjadi. Dan ini adalah termaktub dalam kisah-kisah buku-buku sejarah Islam di Andalusia, di dalam Islam dan lainnya. Hadirin wal hadirat, orang Islam diusir semuanya daripada Andalusia. Jadi proses pengusiran itu berlaku 300 tahun. Sebab ada sampai orang Islam yang dipanggil Moriscun. Moriscun ni apa? Dia adalah orang Islam yang dari Andalusia enggan pulang ke Morocco tapi tak nak murtad. So apa dia buat? Dia berlakon, dia berpura-pura sebagai orang Kristian. So pagi siang tu nampak macam orang Islam, macam orang Kristian. Malam dia jadi Muslim. Ada sampai macam tu. Boleh ke ustaz dia munafik apa? Tak, dia terpaksa sebab dia tak boleh nak keluar bandar dia. Dia sayang Islam, dia tak nak murtad. Tapi kalau dia zahir keislaman dia, dia kena bunuh atau dia dibuang. Maka apa dia buat? Dia terpaksa berbunuh. Bahkan imam-imam menjadi rahib. Kerana apa? Kerana masjid-masjid semuanya menjadi gereja. Semua masjid-masjid di sana jadi gereja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Granada, di Granada ni gereja, banyak gereja warna coklat. Siapa yang pernah pergi Morocco Fest dengan pergi ke Granada, tengok sama. Gereja dia sama dengan masjid di Fest. Exactly sama.
Macam ni, tiang apa, menara empat segi. Kan? Menara empat segi warna coklat. Nanti orang naik atas tu, kalau dekat fest azan lah, zaman dulu naik donki atas tu masuk azan. Zaman sekarang dah pakai microphone speaker lah so azan. Tapi di Granada pun sama, cuma dia dah tak letak orang azan, dia letak loceng tu lah. Dia dah bina dengan bentuk loceng. Dia tarik macam ni dalam bentuk loceng. So konsep dia sama. Jadi pada waktu itu umat Islam Muriskiun, mereka ditindas sehingga mereka terpaksa menterjemah Al-Quran dalam bentuk syair-syair bahasa Spanyol. Yeah, Spanyol yang bunyi macam syair Hudaiku apa tak silap ingat nama dia. Yeah. Yang mana mengelabui orang Kristian untuk tahu bahawa itu sebenarnya dia sedang baca Al-Quran. Sama macam tu. Pada waktu bukan dia tahrif, tapi sebab dia tak boleh nak baca. Nak ajar anak dia tentang agama Islam lagi, dia terpaksa guna kod, bahasa-bahasa kod seperti itu. Dan terakhir Muriskiun katanya hidup terakhir adalah awal 1810 something, dan setelah itu dah habis. Means after 18 something dia dah tidak ada lagi Muriskiun. Islam jatuh adalah pada tahun 1415 atau dipanggil abad ke-8 Hijriah pada waktu itu. Maka terbukalah pintu penjajahan. Maka bermulalah Portugis yang pertama melakukan pelayaran, membuka, menjajah beberapa tempat di Afrika termasuk di Maghribi, turun ke bawah, masuk ke Madagaskar, masuk ke mulalah menjajah sampailah ke India, beberapa port, dan sampai ke Indonesia, ke Malaysia of course, Melaka yang kita tahu, dan lain-lain. Selepas itu next datang pula dari Belanda, datang dari Spanyol. Tapi Spanyol waktu itu masih banyak menghabiskan waktu sama ada pergi ke Amerika atau ke Andalusia ataupun ke Maghribi. Cuba untuk menyerang Maghrib, tapi Maghribi tidak mudah untuk jatuh pada waktu itu kerana ada Daulah Osmaniyah juga. Dan Daulah Osmaniyah juga sedang menjatuhkan apa, Byzantium yang ada di apa, di Istanbul ataupun di daerah Balkan dan lainnya. Dan mulalah Inggeris, British, German, France menjajah. Maka negara yang dijajah pada waktu itu hampir semua tanah orang Islam adalah menjadi penjajahan, kelompok penjajah. Maghribi jatuh yang terakhir, yang awal sikit selain dari Palestine, ada Iraq, Tunis, Algeria, ini semua Perancis. Ini terakhirlah, ni awal 19 atau akhir 18 something. Kita yang di Nusantara ni 17 something dah jatuh. 16, 1511 kan. 1511 British besok, 17 lebih India habis, Mughul habis. Semua jatuh satu persatu. Dan menyebabkan mereka menjadi golden ages, kita menjadi dark ages. Persuratan kita diambil, ilmu kita diambil, jati diri kita diambil, kan? Semua kita diambil. Hanya sahaja alhamdulillah berkat ulama-ulama Islam. Salah seorang dia Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang menyusun silibus akidah, mengajar umat Islam untuk tidak mudah berpada dengan bertaklid dalam akidah. Bertaklid ni maksud dia ikut sahaja bab akidah tanpa mengetahui hujah supaya iman dia kuat. Means kita sebaiknya tahu hujah. Kerana Imam Sanusi kata kalau bertaklid dengan akidah, maka akidah dia takut jadi lemah. Bila lemah, mudah untuk diberi syak, keraguan, tashkik, dan mudah untuk murtad. Dan ini berlaku tuan-tuan dan puan, terutama kita pada hari ini. Apabila anak-anak kita tidak mengetahui kenapa dia Islam, kenapa dia percaya Allah, apa dalil Allah itu Isa, apa dalil Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, apa bukti kebenaran Islam,
tanpa mengetahui dalil, kalau mereka semata-mata bertaklid dalam akidah, apa jadi kalau mereka pergi ke Amerika untuk belajar, menuntut ilmu? Apa jadi kalau mereka bertemu dengan golongan atheist? Mereka belajar di Ivy League University, Yale, Princeton, Harvard, dan berbicara tentang ketuhanan mereka, itu dah tak percaya Tuhan dah dekat sana. Dah tak percaya Tuhan. So mereka berhujah dengan rasional, seolah-olah rasional, fallacy dan lainnya. Tapi dia tidak memiliki hujah dalam akidah, menyebabkan akidahnya kendur, betul, lemah, dan akhirnya terdedah dengan kemurtadan. Dan ini berlaku hatta di kalangan anak-anak kita dari Malaysia. Ini berlaku, tuan-tuan. Orang kadang datang pergi ke jabatan mufti, kalau kami di Selangor lah, dan ada mak bapak yang ada anak, datang ke jabatan mufti minta anak dia macam anak murtad. Dan ini data-data tu ada. Lalu dipanggil kaunseling. Kenapa Rasulullah SAW ni kahwin muda, kahwin dengan orang yang lebih muda dari dia, jauh 20 tahun, berapa tahun, kesalahan dia. Kenapa itu, kenapa ini? Semua soalan itu menjadi asbab untuk mereka membenci Islam. Dan perlu dijawab. Dan ini perlunya kita ada dalil dalam akidah. Now, Imam Sanusi pada abad ke-9 Hijriah, mulanya penjajahan ni, Imam Sanusi sudah menyiapkan pengajian akidah bersilibus untuk menguatkan akidah umat Islam. Jadi umat Islam di alam, di Maghribi, dia berasal dari Maghribi dan dia berhadapan dengan golongan Kristian dan lainnya. So dia terpaksa menyusun. Dan ini menyebabkan akidah dia terjadi tersohor dari barat hingga ke hujung timur. Dan umat-umat negara-negara, negeri-negeri yang mengaji akidah tersebut, mereka tidak terdedah dengan kemurtadan. Sebab apa? Sebab mereka pegang akidah mereka dengan dalil, dengan hujah. Dan ini keistimewaan ulama-ulama dahulu. Apabila dia mengajar anak mereka, dia akan bagi asas yang kuat. Seperti yang berlaku di Septa. Septa itu di daerah, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Maghribi di utara, ada satu enclave dikuasai oleh Spanyol pada hari ini, tapi 50% dia Muslim dari Maghribi. Septa ni mereka ni Muslim. Jadi apa, zaman dulu orang Kristian nak mengkristinkan Tansiriyah, nak missionariskan orang Islam dengan cara menunjukkan bahawa Jesus ini anak Tuhan, dia dengan mukjizat yang banyak, anak Tuhan, kau iman dengan dia je kau masuk syurga, kau tak payah solat, kau boleh minum khamr. Orang Islam pada waktu itu tergoda. Ulama karang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, biografi Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah. Tapi lihat budi pekerti dia, betapa hebat mukjizat dia, karam. Dia punya mukjizat dia, dia punya kehebatan dia, dia punya kemuliaannya, dia punya semua the good attribute, virtue dia melindungi akidah umat Islam. Begitu juga dalam hal akidah, dengan cara menggunakan iaitu Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala tadi. Dan alhamdulillah, walaupun umat Islam dijajah, hatta dijajah sampai ke Hijaz sekalipun, walaupun penjajahan di Hijaz itu, dia bukan, dia tahu dia tak boleh nak jajah macam negeri kita kerana ini tanah suci, dia tahu benda tu, tapi mereka juga menjajah melalui pemikiran dan lain-lain pada waktu itu, mengadu domba antara Ottoman Empire, Najd, Hijaz, kan? Pada waktu itu dia hantar dua spy, satu pergi dekat Najd, satu pergi dekat Sharif Mekah. Dua-dua tu agent British. Dia adu domba dengan dua-dua ni untuk mengusir Ottoman Empire. Lepas tu dia suruh dua-dua ni berebut.
Min kalau Syarif Mekah menang, dia duduk dengan Syarif Mekah. Ya, dia dah ada letak mall kat situ. Kalau Najat menang, dia duduk dengan Najat juga. Wahai, sampai macam tu. Wah, bayangkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi di Iraq, di Hijaz, di Yaman, di India, di Nusantara, umat Islam tidak terdedah dengan kemurtadan kerana kita berpegang dengan akidah dengan kukuh. Di Indonesia hanya berlaku kemurtadan ni akhir-akhir. Pada waktu itu tidak. Orang yang masuk Kristian pada waktu itu kebanyakannya dari animalisme. Orang yang sembah pokok dan lainnya. Tapi di kalangan orang Islam waktu itu kukuh akidah dia. Ini adalah berkat daripada ilmu di dalam apa yang kita pelajari atau ilmu dalam akidah. Kita panggil hujah di dalam ilmu akidah. Penjajahan ini menarik, merubah kita punya prinsip sebagai orang Islam. Merubah kita punya cara berfikir, cara pandang, cara budaya, asas-asas kehidupan. Ini fakta. Kalau pergi ke beberapa negara yang dijajah oleh Perancis, dipanggil Francophonia, memang negara itu ambil budaya Perancis 100%. Ini Perancis. Dia menjajah tu sampai ke dalam budaya. Kalau orang putih, British dia tak macam tu. Dia banyak memberi kebebasan bagi umat Islam. Dia masih bagi banyak ilmu kepada orang Islam. Dia nak orang Islam ni juga pandai je lah. Ini bagusnya dengan British. Tapi selain kekayaan yang dia curi dan dia kaup, tapi dia masih memberi pendidikan kepada kita. Kalau Belanda contohnya di Indonesia, pendidikanlah ilmu yang dia tidak bagi kecuali kepada orang-orang yang ningrat, orang-orang yang berdarah biru, among the elites, orang awam yang bawah, langsung priayi dipanggil, tidak mendapat apa-apa pendidikan. Lalu kekayaan itu dikaup sebanyak-banyaknya. Maka dalam Islam menuntut negeri-negeri ini untuk merdeka. Kenapa? Kerana identiti Islam itu hilang. Snockhorn tanya, ketika dia menjadi penasihat kerajaan Belanda bagi penjajahan Indonesia, jadi general Belanda di Jakarta tanya dia, kenapa kita dah 300 tahun menjajah Indonesia, masih banyak uprising, gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia, apa di Indonesia pada waktu itu. Kenapa? Terutamanya Aceh. Menyebabkan Snockhorn yang pernah duduk di Aceh, berlakon menjadi seorang Muslim, berkahwin dengan perempuan Aceh, ada anak pula tu. Bukan seorang, dua, dua, tiga, empat, tak tahu. Meneliti kaum Aceh dan menulis salah satu apa dia punya nasihat. Nasihat dia kepada kerajaan Belanda yang ada di Jakarta pada waktu itu. So dia kata, selagi orang Aceh ini masih mengamalkan syariat Islam, maka dia tidak akan terputus daripada gerakan Islam, daripada hasrat untuk merdeka. So kita kena cabut identiti Islam dia, barulah dia orang tak nak merdeka. Ini pada waktu itu. Dan resolusi ini masuk dalam textbook di Indonesia pada hari ini. Dan pada waktu itulah mereka membuat satu budaya, mereka menghapuskan sistem perapatan kodi itu. Undang-undang Islam itu dihapuskan secara total, diganti dengan undang-undang Belanda dan adat. Jadi apa yang berkaitan agama ni, dia tak sebut agama, dia tak sebut syariat, dia panggil mahkamah adat atau dipanggil peradilan adat. Peradilan yang berdasarkan adat. Wah, itu kalau kita belajar tu, saya nak belajar macam mana hukum adat, macam mana nak tetapkan. Yalah, bolehlah adat Minangkabau tu jelaslah ada adat dia.
Ya, undang-undang ada ini jelas. Kalau tak jauh, tak boleh. Aceh macam mana? Aceh memang kuat keislaman. Ya, sampai hari ini. Pada waktu itu. Hadirin wal hadirat hadirin. Dan ternyata Belanda hanya dapat dikalahkan ketika Jepun yang mengusir Belanda. Lepas tu 1945 Jepun kalah Perang Dunia Kedua. Indonesia meraih iaitu dipanggil proklamasi, proclamation. Malaysia pula beza kerana kita dijajah oleh British. Means kita mendapatkan hak untuk mengamalkan agama dan budaya kita yang British berikan kepada kita. Walaupun kekayaan dan kebijaksanaan politik, international affairs, commerce, perjanjian-perjanjian laut dan lain-lain itu semua kena diktat dengan British. Tapi ini juga tetap masih menuntut untuk kita meraih kemerdekaan. Kenapa? Kerana kita masih dikongkong oleh kuasa bukan Islam. Sebab itu Syah Abdullah Fahim, sebelum dia balik ke Nusantara, sebelum dia balik ke Pulau Pinang, Syah Abdullah Fahim ni hidup di Mekah. Yang betul as-sahih dia lahir di Mekah. So ketika di Mekah, tahun 1926 terjadilah kejatuhan Daulah Uthmaniyah. Berapa tahun sebelum kejatuhan Daulah Uthmaniyah, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dah tahu dah Daulah Uthmaniyah akan runtuh. Kenapa akan runtuh? Kerana kuasa Eropah sudah menguasai hampir seluruh tanah Islam. Selagi kita tak selamatkan tanah orang Islam, Daulah Uthmaniyah tak boleh fokus lawan Eropah. So macam mana Daulah Uthmaniyah nak tolong orang Islam? Dia tengah nak tolong Palestine, tapi di Iran jatuh. Dia nak tolong Tunis, tapi di Mesir pula kena jajah. Dia baru tolong Rhode Island. Rhode Island kan milik Islam. Baru merubut Rhode Island. Rhode Island dapat je. Tiba-tiba Cyprus diambil oleh Greek. So, susah. Belum lagi Tunis. Nasionalisme. Nak merdeka daripada Ottoman Empire. Tak nak dikuasai oleh Turki. Kita Arab tu Turki. Tak sama. Dan Islam pada waktu itu tidak membezakan ras. Yang penting nak selamatkan Islam. Maka dibangkitkan, dibawa pemikiran-pemikiran nasionalis kebangsaan. Kebangsaan maksudnya bangsa dalam erti ris. Arab, non-Arab tu Turki, Turk. He is a Turk. He is not Arab. We want Arab. We don't care whether you are Muslim, you are Christian, you are Jew, or you are, as long as you are Arab, you are Arab. Itu, oh, that is, itu Turk. Orang tak suka Turk. Dia bawa ideologi untuk masuk seperti itu. Ini bukan hubul watan minal iman yang dimaksud dalam Islam. Iaitu bagaimana untuk berpegang kuat dengan kita punya watan. Watan ni negara kita lah. Maka Syekh Wan Ahmad Al-Fatani memanggil Syekh Abdullah Fahim, Hashim Ash'ari dan ulama-ulama dari seluruh dunia. Kan, murid-murid dari seluruh dunia ambil bai'at, sumpah di Kaabah untuk pulang ke negeri masing-masing. Mulakan gerakan untuk memerdekakan negeri masing-masing. Ini pada 1900 awal. 191 something. Kerana apa? Hanya dengan memerdekakan tanah air umat Islam ni, barulah Eropah itu tidak memiliki kuasa yang kuat. Dan Daulah Uthmaniyah sudah akan jatuh. Dan dari sinilah Syekh Abdullah Fahim pulang ke Pulau Pinang. Balik ke Pulau Pinang. Balik batas. Ini cerita dia. Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahab Hafizullah,
balik ke Jombang di Jawa Timur. Khalil Bakalan dah lama balik. Lalu balik lagi siapa? Ulama-ulama di Mekah, ulama-ulama di Medan, di Betawi, di Patani, pulang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sebelumnya telah dibuat oleh Syekh Abdul Somad Al-Falibani, maaf saya lupa. Syekh Abdul Somad Al-Falibani ini balik berjuang. Dia ulama sufi. Ada yang kata ulama sufi ini pemalas dulu, dia baik dengan penjajah. Saya berkata Syekh Abdul Somad Al-Falibani ini ulama sufi yang berjuang dan mati fi sabilillah. Di karang kita khusus fatwa dia berkenaan wajibnya jihad fi sabilillah di negeri-negeri yang telah dijajah oleh orang yang bukan Islam pada waktu itu. Hadirin wal hadirat, maka gerakan kemerdekaan itu mula naik. Syekh Yusuf Al-Makassar ini sebelum lagi daripada Syekh Abdullah Syekh Abdul Samad Falimani. Syekh Yusuf Al-Makassar dia ni bahawa dia nak balik ke Nusantara, balik ke Batavia dengan bertujuan untuk mulakan gerakan mengeluarkan penjajah Belanda daripada Pulau Jawa, terutamanya di Banten pada waktu itu. Dalam kapal ketika akan pergi sampai di Batavia, dia telah ditipu oleh Belanda. Tiba-tiba kapal jalan dengan keluarga dan isteri. Di isteri dia yang jalan tanpa dapat kembali untuk mengangkat jihad fisabilillah lah untuk menyelamatkan atau mengeluarkan penjajah, sehingga dia dibuang di Cape Town di South Africa. Ini sejarah Syekh Yusuf Al-Makassar, orang yang sangat terkenal. Hatta orang-orang India yang ada di Cape Town semua kenal dan sebut dia. Ni Wali Makassar dia panggil, the Saint of Makassar. Saya disuruh sampai 29 ke. Okay. Lalu hadirin wal hadirat hadirakumullah. Jadi apabila kembalinya Syekh Abdullah Fahim ke tanah Melayu, maka gerakan kemerdekaan mula digerakkan sebelum lagi kejatuhan British, sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dah ada usaha untuk memerdekakan berbagai tempat dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara peperangan, tidak berhasil. Ada dengan cara penentangan, mat kilau, dan lain-lain. Dan ada dengan cara diplomasi. Diplomasi. Dan Syekh Abdullah Fahim menilai pada waktu itu cara yang terbaik adalah dengan cara diplomasi. Lebih-lebih lagi apabila British kalah dalam Perang Dunia Kedua pada awalnya, ya, oleh Jepun, umat Islam tahu bahawa kuasa Eropah bukan segala-galanya. Sebelumnya kita ingat Eropah ni tak boleh dikalahkan. Ternyata Jepun pada waktu itu lebih rendah dari kita. Maksudnya lebih rendah ni lebih pendek dari segi ukuran, tinggi. Orang Jepun ni pendek-pendek dibandingkan orang British. Jepun ni pendek, tapi dia orang ni yang boleh kalahkan British. Dan ini menjadi semangat pada waktu itu umat Islam atau Nusantara, alam Melayu, Indonesia, Malaysia dan lainnya melihat. Walaupun kita pun tidak setuju dengan penjajahan Jepun, tapi ini menjadi satu message kepada kita bahawa the European is not superior than us. So kita boleh meraih kembali. Dan kemerdekaan ini mula dilakukan dengan cara diplomatik, peperangan dan lainnya. Sampailah kita raih kemerdekaan kita pada 1957, sedangkan negara Indonesia pada proklamasi 1945. Lalu mereka ada 4 tahun peperangan insurgents melawan Belanda, dan barulah mereka diiktiraf kemerdekaan mereka oleh United Nations independence, dan mulalah kisah-kisah yang kita semua sudah tahu. Hadirin wal hadirat, kenapa perkara ini, kemerdekaan yang dimaksudkan ini penting bagi orang Islam dalam Al-Quran dan Sunnah? Kerana Islam ini ya'lu wa la yu'na alaih.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak berada, tidak ditinggikan oleh yang lain. Maksudnya tidak di berada di bawah yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So, pertama sekali, kita perlu ada kebebasan untuk mengamalkan agama kita secara syumuli, secara sempurna. Seperti pada hari ini. Kalau kita tak merdeka, bila kita nak tengok undang-undang perkahwinan kita? Nah, ini. Kalau kita tidak merdeka, bagaimana dengan undang-undang pewarisan kita? Itu satu. Yang kedua, kebebasan kita dalam beribadat. Zaman dahulu, di zaman penjajah, kalau kita nak pergi haji, kita terpaksa naik kapal British. Naik kapal British, kita bayar British yang kaya. Kita nak bawa kapal sendiri, dia pun tak bagi. Dia pun monopoli habis. Tanah kita, dipotongnya hutan kita, ditanamnya apa getah. Yeah. Orang Melayu dia tahu kalau disuruh orang Melayu yang toreh getah ni, orang Melayu ni tak suka kena suruh dengan British. So apa dia bawa? Dari luar termasuk untuk menoreh getah. Lepas tu dijuallah hasil getah-getah dan lainnya apa yang ada di tanah Melayu kita ni. Habis dibawa ke sana, tak ada untung bagi orang Islam. Tidak ada untung bagi orang Melayu. Sampai waktu kita merdeka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini faham. Bila kita merdeka, kita nak bina masjid, nak bina apa, ni kena pakai duit loteri. Biar siswa budak nak pergi belajar, kena guna duit loteri. Orang British ajar kita dulu berloteri untuk kumpul social fund. Loteri tu judi je. Sampai macam tu. Wakaf kita diambil. Ah, ini yang menyebabkan kita kena meraih kemerdekaan. Dalam Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Muamalat jual beli. Kita ada syariat kita sendiri. Kita menolak riba. Kita perlu kepada Islamic banking. Sistem perbankan Islam kita. Kalau kita tidak meraih merdeka, bagaimana kita nak buat sistem perbankan yang kita iktiraf dia itu halal? Yang ada sistem. Mungkin ada yang kata, ustaz, betul ke Islamic banking itu halal? Ustaz, macam sama je, tak ada beza je. Dia ada mekanisme dia, mekanisme yang very complicated to explain kat sini. Tapi ahli-ahli muamalat Islamiah tu dia ada penjelasan-penjelasan bagaimana dengan sistem bermadhab dan lainnya untuk membahas perkara tersebut. Dan itu bukan waktu sekarang untuk dibahas, itu boleh dibahas pada waktu yang akan datang. But dengan berkat kemerdekaan hadirin wal hadirat hafizakumullah, Islamic banking is one of the fastest economic growth pada hari ini. Sistem monetary yang agak mapan. Sustainable dan agak meluas. Sampai bank-bank daripada selain IDB International Islamic Development Bank kan, selain-lain IDB, selain daripada itu, di dunia barat, bank-bank lain tu dia orang dah mula mengkaji Islamic banking, melihat transaction dia macam mana dan lainnya. Dan di Nusantara, di Southeast Asia, Islamic banking is becoming one of the leading economy di dunia ini. Di negara Arab pun sama. Walaupun ada negara yang masih agak susah untuk menerima kerana sistem, dia panggil regulation, dia ada masalah. But ia tidak menolak fakta bahawa perbankan Islam ini berhasil untuk membentuk ekonomi orang Islam yang independent, merdeka daripada cengkaman golongan barat. So ini adalah fawaid-fawaid daripada kemerdekaan. Kalau kita tidak merdeka, macam mana kita nak tolong umat Islam yang ada di
Palestin pada hari ini. Lihat, mereka tidak dalam keadaan kemerdekaan. Mereka nak menuntut kemerdekaan. Nyawa mereka tu, mereka dah tak fikir nak makan apa lagi. Mereka fikir macam mana nak pastikan mereka tak mati. Itu sahaja. Bukan nak makan sedap, nak makan ni, nak makan tak. Yang ada dalam fikiran mereka sekarang, macam mana mereka tetap boleh eksis di tanah milik mereka, iaitu tanah Palestin. Islam mengajar dah hubul wathan minal iman. Rasulullah SAW keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kecintaan untuk kembali ke Mekah? Ada. Rindu tak dengan Mekah? Rindu. Tanah air bagi dia SAW, rindu. Ustaz, lepas waktu Mekah, kenapa Nabi tak pilih duduk je dekat Mekah? Kenapa dia balik Madinah? Nabi pilih tak balik ke Madinah. Sebab apa? Sebab rumah dia ada dekat Madinah. Pemerintah dia ada di Madinah. Dan memang Madinah ini dijadikan tanah haram oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Nabi Ibrahim AS menjadikan Mekah sebagai tanah haram, Nabi Muhammad SAW menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Dan baginda SAW mencintai Madinah, mencintai juga Mekah, tanah air ini sendiri. Itu lumrah manusia. Seperti apa yang berlaku pada Syekh Abdul Fahim yang kembali ke kepala batas. Seperti yang berlaku bagi kita semua. Saya kalau saya duduk luar negara 22 tahun mengembara belajar luar negara, 22 tahun dari pondok sampai degree master PhD. Bawa balik 2018 bawa balik. Waktu di luar negara ni kita rindu Malaysia. Rindulah. Rindu jangan dengan Malaysia. Rindu roti canai dia. Rindu makanan dia. Lima kata Pulau Pinang ni makanan dia paling sedap-sedap. Tapi saya sekejap je, so tak sempatlah nak merasa banyak yang sedap. Tapi banyak sekarang produk Pulau Pinang dah sampai Kuala Lumpur. Jadi riwayat tidak habis. Tapi itu bukan hanya makanan. Ini tanah air. Kita kalau boleh daripada meninggal di tanah orang yang tak kenal kita, ni kita meninggal kat kampung halaman yang inilah kampung aku, inilah tempat tanah tumpah darahku. Betul ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Hadirin wal hadir hafizakumullah. Dan itu adalah rumlah manusia. Dan sebab itulah hubbul watan minal iman. Kenapa minal iman? Kerana dengan kita mencintai watan kita, kita mencintai agama kita, kita mencintai jati diri kita, kita menzahirkan syakhsiah Islam kita secara syumuli, bebas, tanpa ada cengkaman. Demi apa? Demi melegakan yang hak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan dari sini insyaAllah cukup daripada saya perkongsian pada malam yang mulia ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga insyaAllah pada suatu saat lagi kita dapat bertemu lagi. Kalau ada salah silap saya mohon maaf. Aku lukau lihazan. Astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.